ya dan kita kembali di sesi ketiga ya. Oke, okay, gimana kabarnya semua teman-teman? Cek sound dulu. Suaranya jelas? Jelas. Jelas. Oke. Oke berarti sekarang kita masuk nih. ternyata <coughs> kalau pada ngikutin uh, sesi kemarin, du dua sesi kemarin kita itu sebenarnya hmm, plotnya adalah langsung ke dojo ya, tapi kemarin mungkin ada yang pengen tahu ke bagian uh, apa namanya study 3 yang isinya adalah untuk responsif dan berikutnya untuk yang flex baru uh, diantaranya ada dojo. Nah, apakah teman-teman mau masuk ke dojo langsung ataukah mau uh, ikutin studi 3 dulu? Coba pengen dengar suaranya. Dengeran kok mas. Hmm? Apakah ingin masuk ke study 3 atau langsung ke dojo 1 dulu? Menurut masa gimana bagusnya aja mas kita ngikut. Nah, karena pengetahuan itu nanti um, di dalam study 1... Eh, di dalam dojo 1 kita akan menguji yang kemarin ditambah uh, beberapa... Oh enggak, enggak ada yang responsifnya bentar. Enggak ada itu. Nah. Jadi kita masuk dulu ke 71 ya dan 72. Oke. Okay. Kalau gitu Layarnya udah kelihatan, sudah oke. Okay. Jadi, kalau di dalam dojo itu kita enggak ada instruksi. Nah, dan di dalam dojo ini pun uh, adanya spesifikasi, jadi mirip dengan kalau kita. Uh, Uh, ada dari teman dari klien uh, tentang sebuah web gitu itu oke okay. tanpa lama-lama kita langsung aja tapi sebelumnya tentu seperti biasa pertanyaan silahkan diajukan jika kalian merasa ada yang mau ditanyakan ada yang mau didiskusikan langsung aja boleh break jadi ini e, maksudnya pengen bareng bareng aja supaya kita mengerjakan latihannya oke okay. jadi apalagi untuk yang belum mengerjakan sama sekali ini ada welcome nya Terus kemudian ini ada spesifikasinya di sini ada spesifikasi katanya header harus warna ini teksnya harus warna ini, kemudian hmm, apa ini? Font size, di sini ada ukuran-ukuran heightnya. Nah. Daya, oke. Okay. Ya sampai situ kayaknya. Ada lagi nggak? bentar cek dulu. Oke. Okay. Di khusus header, oh ya, khusus header. Nanti sampai footer, gitu ya. Jadi mulai dari mana nih? Oke. Okay. Atau bahkan mungkin salah satu dari kalian pengen ada yang challenge untuk mengerjakan ini. Dari sekian orang ini boleh juga share screen, ya. Nanti ya di bawah, di salah satu chapter kita tukeran ya. Oke. Okay. Kita mulai. Header background color. Berarti seperti pengetahuan kita, kita bikin header dulu. Pengennya bentuknya seperti ini. Berarti ada apa nih? Kalau mau header ya di sini juga belum ada. Ini kosong banget kan? Gimana nih? Kita bisa mulai dengan div ini 71 ya oh iya. boleh terus kemudian di sini ada section untuk apa nih dua hal logo dan apa nih kita sebutnya apa menulis Hmm. Apa ini Header ya Itu kali ya Tulisannya Progate Udah ada yang ngerjain ini belum Sudah Memo -memo. Tapi Sudah Baru sampai eh, Header Belum sampai puternya Oh Mas Ahmad udah sampai puter Eh sem Belum sampai puter Oke okay. Nah pendekatan ini bisa berbeda Ini apa ya about lesson contact us. So di sini hmm. about yang lainnya gimana? Eh salah. Halo, yang lainnya. Jangan lupa dipastikan sudah makan, sudah izin sama yang di rumah, mau fokus mengerjakan. Contact us. Ya, let's see. Ini kok dikus bisa? Oh ya, yeah. Mas mas <laughs> yeah. spesifikasinya tuh tadi ngeliat di mana ya? Kok tadi ini... saya coba? Ah, oh, di situ nih. Oke, okay, oke, okay, mas. Open okay. specs, Alt J ya. Angkin ada shortcut ini, guide-nya yang pertama, dan ini pen specs. Kok dipencet lagi? balik lagi ke tampilan awal your result expected result gini ya Mas. soalnya tadi saya harus buka yang sebelumnya harus nonton ulang biar <girai> dapat nomor biar <girai> dapat kode ininya kode warnanya oh warnanya oh iya enggak yang tadi kalau bisa seklik itu kan enggak perlu harus ngulang dari awal kayak nonton gitu ulang kan sama kan sama yang udah dipelajarin di awal iya sama 26 Oke, okay, selamat datang yang baru datang. Ayo kita ngerjakan dojo 1 dari HTML CSS ini apa nih? Hmm. Gitu ya, terus color-nya. Eh, putih atau bukan putih? Putih font size siapa ya itu font size pro oh, logo font size 36 pixel kalau saya ada salah atau itu ingetin atau bahkan mungkin tukeran aja screennya biar saya ikut lihat hmm kita belajar bareng aja nah ini apa nih 40 20 pixel 20 pixel apa itu kira-kira padding -kira. padding pininya juga belum ke sana gimana dong new no, guys uh, apa tuh namanya float live ya kok koknya jauh ya jauh kok hilang ayo <laughs> what happened why kenapa dia jauh kenapa dia hilang karena bukan yang ini harusnya li nya Lalu menu list l nya kalau nggak salah namanya sini ada ya oh ada tuh ah berarti salah tuh eh nggak salah ya tar 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 tuh 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 UL nya float juga ya Di logo mungkin logo oh, Di logonya float ya float. Oh iya logonya yang float Yang lainnya ngikut yang ya Hmm enggak juga Hilang malah Dan Ya Karena float Kalau dia float berarti dia enggak block Bukan itu berarti Ini ada cuman dia harus naik ke atas oke okay, tell me how logonya eh, yang pasti tadi ada padding left 40 oke okay, terus dari atas 20 ya padding top 20 pixel padding bottom 20 pixel. Ye, yeah, udah mirip. Oke. Okay. Terus apa lagi? Oh, ketinggiannya. Oh iya yeah, betul. Headernya harusnya ada height 90 pixel katanya. That's it. Oke. Okay. Berarti tinggal ini nih. Gimana cara naikinnya? style none sudah, udah ya. Oh dia udah. Berarti tinggal, apa menulis li entar lo menulis li Oh ya benar. Oke. Okay. Oke. Okay. Coba saya pengen dengar yang lainnya gimana? Teman-teman yang sudah hadir, ada ide? Gimana caranya bikin ini naik ke atas? Ingat nggak, padahal di float live Kalau floatnya nya di li mas gimana? Ini li Li iya Menu list li, menu list li Bener ya, oke okay. Kalau nggak pakai. Oh sementara kita itemin dulu ya biar kelihatan dulu kalau nggak pakai float list, dia cuma, nah ini ya kelihatan bedanya jadi ngejijirnya udah berarti kita perlu dia padding berapa tadi? top kalau nggak salah 20 ya 20, kiri kanan, terus bawah. eh nggak, bawahnya satu-satu deh, padding top 20 katanya Eh enggak ada ya, bukan. 33. Tiga -tiga. Itu mah kanan ya, ke kiri. Left. Nah, gitu. Ya. 33. Tapi enggak ngaruh, soalnya belum masuk kan. Oke. Okay. Kalau ini the float left, kemudian dia juga float left berarti ini juga harus buat left baru dia di sini yang jadi masalah kenapa dari bawah 33 salah 3 nggak oh, ngaruh you know why ada yang tahu kayaknya namanya di sini bukan sebelum kita pencet tombol help me <laughs> ada yang tahu nggak itu Ayo yang lainnya ikutan. Kalau di kalau kalau background colornya salah kan mas? Background colornya salah. Hah? Kan ada 21 sintaksnya salah. 21 0, 0, sintaksnya pagar. F1. Oh iya. <laughs> oh nggak tadi kan pengen hitam oh, okay, okay. biar kelihatan tadi tadi mah cuma pengen kelihatan aja oh, oh, okay. yang benernya mah putih ya ff oke okay. kalau menulis header list itu bedanya apa mas? ini kan kelas menu list. Oh, saya ngasih namanya oh, menu list. Di pas, Kalau ya? di sana mainnya iya. header list. Berarti di okay. stylenya di, di header list. Header list. Header. Itu ya. Okay. Yes. L Ayo, think, think, think. Apa yang oh. bikin dia nggak turun? Tuh, bisa turun padding top, tapi di ul ya. Trading top right. Terus in. ini sebenarnya nyampe sini aja kan? Harus dipisah okay. mungkin Pak ininya. Divnya, Apanya? Divnya jadi non ada header left sama header right. Logo itu masuk ke header left, yang header listnya masuk ke header right. Oh. iya iya betul, betul betul. Yang kemarin ya? Header logo dirinya. Cuman kan eh <tuk> Kelasnya sih emang udah misalkan, logo sama header oh, list. Cuma divnya dipisah, divnya logo sama divnya. Divnya logo Divis. udah, divnya header list. Di bawah okay. header itu dibikin, div lagi. div Divnya header left sama header right. Logo itu masuk ke divnya header left. Oh ya pakai cara itu boleh itu boleh, Bentar. sebentar. E, jadi wrapper-nya, maksudnya pembungkusnya itu satu, yaitu header. Di dalam header, kebagi dua. Oke. Okay. Yang kemarin itu kita di apa ya? Study dua kan? Nah, study dua itu misahin. Betul. Ini bisa float left dan right. Nah, kalau sekarang eh, logo udah float left nah UL-nya juga vote live ntar lo ini dimatiin turun ke bawah kan nah berarti UL Hedding. dan ini memang harus Vote uh, live. live udah bener sekarang tinggal nurunin sebenarnya kayaknya padding topnya yang dihapus mas padding top dihapus oh, oh, biar dia turun nggak naik <laughs> tapi yang di bawah yang header listnya itu di paddingnya tuh padding topnya buat jadi kader yang li nya mas yang listnya bukan yang ol nya ditambahin hmm, listnya nggak ada padding oh. oh ya betul kalau ini mau masing-masing berarti punya padding top kalau ngelihat dari sini berarti dia minta 33 ya kan hmm. di tengah ya ini ini tengah berarti kalau bawahnya 33 atasnya 33 dong iya mas Oke, okay, berarti 33 pixel. Dan ini bottomnya 33. 33. Kanan kiri 20. Oh, ya. Yeah. Kanan, kiri, Kanan -kiri 20. 20 berarti left. Oh, ini baru left ya. Kenapa nggak dibikin satu baris aja, Bang? Biar pada baca. <laughs> oh ntar nanti kalau udah yakin baru kita nulisnya lebih singkat. Biar pada paham ya maksudnya sekalian. Masih. Ini udah 20 20 40. Udah mirip ya? Enggak. Ini kurang ya. Masih. Ini yang ini. Nah, ini dapat dari mana gitu maksudnya. Coba Berarti siapa yang mau ditambahin? Yang logo Di, kan. Di logo logo 40, 40. Yang Oh yang kanan betul. kurang tidak oh, ada yang kanan kurang ya baik right. oke okay. okay. coba coba kita lihat ya ah. sama sip nah oke okay. terus sekarang nah ini biar uh, apa namanya singkat katanya gimana cara kita nyingkatnya atas bawah mentar semua ke kiri. Atas bawah adalah X. 20 berarti ya. Kanan kiri kanan kiri 40. 20. Nah, gitu. Oke. Okay. Jadi benar. Nah, berarti ini juga ya. Padding atas bawahnya 33 Kanan kiri 20, gitu ya. Nah, gitu. Sama ya, tidak tidak ber, uh, tidak rusak. Jadi benar, oke? Okay. Oke, okay, lihat lagi speknya, ada yang kurang nggak? Font size udah, oh, udah. Padding-paddingan udah, height sudah, nggak ada lagi kan ini? Nggak ada scrollnya? Oke, okay. berarti udah ya? Mari kita submit. Let's see. Oke, okay. next. Gimana yang lain e, ngikutin? Maksudnya yang belum atau bahkan baru masuk, mungkin e, nyambung gak ke refresh kan? Karena kodenya kok ke bawah, dibawa tuh bawah diterusin. Oke, okay, kita pengen sekarang masuk ke tengah bagian ini, top section, sorry bagian atas dari strider, dimana tanda titiknya adalah warna merah dan... Oh ini. Oke. Okay. Sekarang fokus HTML-nya dulu karena belum ada. Ada h1 sama h2. Oke. Okay. Itu berarti bukan header lagi. Kita bikin div baru. Kasih nama apa ya? Kelas top section ya? Top aja deh. Terus isinya h1 tulisannya hello hello world titik ya gitu ya sama let's let's learn to code itu yang A2 let's learn to code gitu ya itu jelas langsung font size 60 katanya dashboard enggak ada lagi oke okay. tapi ada pengecualian period color of h1 jadi oh period itu tanda titik maksudnya berarti ini pengen dipisah itu oke okay. biar kita fokus di css Udah ya semua elemen ada sekarang fokus ke top pertama H1 berapa tadi um, font size 140 ya font size 140 pixel oke okay. terus H2 60 pixel 2 60 pixel oke okay, masih aman sampai situ nah ini dari atas 100 katanya topnya dari atas 100 dari bawah 100 juga oke okay. berarti section top ini dari atas Gimana? Padding atau margin? Hmm, margin dulu deh. Top 100 pixel, oke. Okay. Margin bottom 100 pixel. Oke. Okay. Itu udah nyampe ke setengah jam pertama, jangan lupa nyalain kameranya dan ini apa namanya? Screenshot ya Screenshot Siap Saya kasih ya apa ya Kita hitung sampai Berapa? 10? <tid> Ntar <Kita masih tid> nice. Oke okay. Ada yang mau mandi dulu gak? <tid> Siap, Siap eh berarti saya stop share ya biar kelihatan semua taruh. hmm Oke, okay. taruh admit dulu teman-temannya. Dan screen satu dua tiga. sekali lagi ya. Oh, ada yang ketinggalan. Baru gabung tuh. Karenisa bisa bergabung. Print screen. Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Oke, okay, kembali ke... Iya, yeah, hilang semua. <laughs> belum dikasih nah, ya oke saya baru lihat ada grid videonya ternyata view boleh di galeri ini ya oke ah tetap aja kurang kurang banyak layar saya masih kecil kayaknya oke okay. expected sekarang apa yang beda apa yang beda hmm, oh ya yeah. dari kiri 80 katanya margin left 80 dari kanan margin right 40 juga oke okay. seems oke okay. apa yang belum sama udah sip tinggal satu yang terakhir H1 Tapi pen ini pengen warnanya merah ya merah. Tapi bukan merah yang itu merah yang ini. Oke okay, beres ya kan? Let's see. Headernya nggak rusak. Sama ini pengen apa? Kayak pengecolen yang bagian spasi ini ya, yang dari sananya nggak usah dipusingin dulu. Hmm. Looks good to me, ada yang kurang nggak? Cobain aja ya, bisa. Bad. Oke, okay. to level up. Selanjutnya, bagian konten yaitu di bawahnya. Sip, hmm. kita perlu apa nih? satu kelas baru eh satu section baru namanya kelas konten aja gitu terus ada h3 ya tulisannya lesson Terus ada gambar, eh satu dua tiga empat ada empat blok, apa nih? Yang satu bloknya, oke di sini ada gambar ya. gambarnya dari mana? Oh ini. Itu kali ya. Terus kemudian berarti ada tulisannya ya P HTML dan JS yes. ini empat kali itu dua tiga empat PHP duluan Ruby Swift Ayo yang pengen bisa ikut ngerjain bareng. Seperti kini ya, nah terus sampai sini terus apa ya, hmm, TML nya udah, let's see, oh masih ke bawah, tapi itemnya udah, siapa lagi ya, udah kan, itemnya udah. Let's fokus di kita kasih nama dulu namanya apa ya? Ini class hmm, essence wrapper. Ini class lesson lesson satu ya. Jadi kita punya banyak kelas itu boleh banyak namanya sama. Oke, sekarang baru kita atur. Siapa yang harus di-float? Ayo. Ini caranya untuk kan pakai float, tapi siapa yang harus di-float? Aslinya enggak ada 2 3 apa Lesson, oke. Okay. Berarti lesson five, yes. Paddingnya empat puluh empat kecuali yang pertama. Gimana caranya itu? Hmm. Jadi lessonsnya pending semuanya 40 tapi yakin salah soalnya jadi geser <laughs> oke okay. ke bawahnya 30 ya padding bottom 30 ya eh itu dari mana dari license atau cobain aja ya bottom 30 pixel Oh, ternyata bukan. Bukan lesson, tapi dari image ya. Oke. Okay. Jadi dari dot lesson image. Painting bottom. Oh ya, share. Terus font size dari P-nya itu 24 Ada warnanya border oh itu border. Ada border? Hmm, border ya. Ini benar juga. Berarti lesson ada border bottom. The pixel solid ini. kelihatan enggak? Apa bukan satu pixel? Sepuluh pixel gitu? Ya kelihatan juga. Oh, berarti oh dua pixel mintanya. Dua pixel. Lebarnya ada nggak sih? ukurannya oh tingginya nih dan nih 500 pixel untuk lesson height 500 pixel widthnya nya berarti 100% aja tapi dia turun bisa salah ya kok jadi masing-masing oh di lesson oh salah naro bukan lesson soalnya lesson itu untuk masing-masing ya harusnya di license wrapper license wrapper nah hmm bordernya nggak kelihatan ada sih eh nggak ada ya ada nggak? Kok ada? Interesting. Saya salah nulis apa gimana? Bentar. Oh, yang tulisan lessons itu H3 salah. Kok border A3 dari konten ya berarti konten H3 border gitu Hai kan terus yang heightnya 500 siapa seluruhnya berarti ini juga pindah tapi ke konten nah Ah, itu baru muncul. Oke, okay, udah bener. tapi ini kok di pinggir ya? Font size-nya berapa? 28 untuk H3. Udah ada belum ya? Font size 28 pixel. Terus Hmm ini ada sisi 80 pixel untuk seluruhnya kan berarti konten ya jadi itu bisa tadi dari dari tadi kita pakai apa sih topnya pakai margin berarti kita juga bisa pakai margin atas bawah kiri kanan kan kiri kanan sama kita atas bawahnya 100 oke okay. Wow, langsung benar kecuali satu. Let's see. Udah benar. lesson lessonnya bang dihilangin yang 80 px. Lesson padding ya, lesson padding. Mana yang dilangin? Oh, 40 kalau kita hilangin kirinya jadi nol gitu wow. jadi bener nggak iya yeah. eh tapi asal nggak merata sih kok beda dan <laughs> saya merasa beda oh, teman-teman ngeliatnya beda nggak oh ininya yang beda ya hmm. bedanya bener nggak <laughs> lo, ini 500. 100, 100. diantar ini 40, tapi kirinya 0 gitu kan. Berarti sebenarnya nulisnya padding. Biar oh, yang enak bacanya ya. Top left. Kayak right, gitu ya. Topnya 40. Leftnya 0 gitu kan. Baru sisanya 40 lagi ya. Hmm, salah saya top top right left oh ya right 40 dulu left nya yang 0 berarti yang terakhir yang 0 gitu ya sip oke okay. terus apa lagi udah ya harusnya coba aja ya bismillah Nah. Tuh. Ini nih beda. Beda kan? Ketinggiannya beda. Tadi berapa tuh? Ya, 50. Ah, 15. 15 sama 50. 50. Itu 15 punya siapa? Punya, punya... si tulisan lesson saya tuh. Tulisan lesson H3 berarti. Ya kan A3. Ini. 15 ke bawah berarti padding aja kita jelelinin aja padding bottom 15 pixel. Terus ini siapa? Ini rapper kita aja nih. Semuanya kan? Semuanya. Berarti padding eh padding. Padding apa margin ya? Bentar loh. Mar kalau ini bisa margin 50 pixel is it? agak mirip atau jawa, kelebihan? Yang, jawa, kelebihan. Jawa, kelebihan. <laughs> yang di lesson nya berarti yang dihapus bang yang lesson lesson oh padding, padding topnya top nya yeah. top nya harus kosong berarti ya oh. sip benar benar mantap halo ya udah cobain lagi, sampai. Wih oh, iya bener, ah, alhamdulillah. Lanjut ke form, berarti di bawah ini. Sedikit lagi kita nyampe ke footer. Nah, mana? Ini yang kita udah punya, ini yang expected. Oh, ini formulir ini ya, form spesifikasinya adalah wow. Maksudnya, oh, formnya sendiri 400. Hmm, kita bawah dulu biar gampang nanti. Ini juga ini div yang mana ya div class content oke okay, itu berarti div apa nih contact us ya tulisannya berarti class form section contact us contact aja deh Hmm Let's see. Seingatku ini bisa pakai. Hmm, yang pasti kita perlu inputnya dua itu input. Yang satu untuk submit. Value-nya apa tulisannya? Send. Sementara yang satu lagi type-nya text yaitu untuk kita input oh, terus yang di tengah itu agak panjang teks area nah yang saya bingung ini oh bisa pakai P ya saya pakai P email required misalkan message required terus spasi ya require fields eh fields must be filled Hmm. Oke okay. Let's see Ini ya, mirip Ini memang iya bener kan Nah Text area Terus Oh ada tulisan contact us H berapa tadi H3 font size 28 H3 Contact Oke, okay, elemen apa lagi? Elemennya? Tapi ini kayaknya ada yang beda. Beda background sendiri. Apa? Apa ini yang beda? Send button color, bordernya ya kan minta udah Oke, berarti kita masuk ke class context. Context ini kiri kanannya masih sama, yaitu margin left-nya 80 pixel Margin right-nya 80 pixel Dari atas 100 Dari bawah juga dikasih 100 alias pixel 80 pixel, bisa ya? let's see oke okay. Terus, kontak H3 phone dia punya border. 2 pixel D7 -E C solid ya Oke dapat terus apa lagi nih ada border lagi Oh border di cuman atas aja ya apa semuanya Oke okay, padding 15 pixel gitu ya Padding, padding kontak yes, Oh ya. padding yeah. tinggal, padding bottom. bottom ya? Bottom. Bottom lima pixel. Hmm, ya. Udah ya. Coba. Oke, okay, look sama. Besudah kita pindah ke elemen berikutnya. Namanya belum kasih nama ya. P semua gitu kalau hmm. langsung kontak P apa itu yang 10 pixel itu apa sih padding bottom ya padding bottom 10 pixel tapi 50 ke atas emang tapi diantaranya 30 oh huh. Berarti harus dibungkus lagi pakai Dia div, Dia di satu kotak ini div gitu ya? Iya. Yeah. Okay. Atau... Div. Itu maksudnya, naruhnya? Iya, yeah. yeah, boleh. Ya, yeah, boleh. It's okay. Let's see. Div. Oke, okay, berarti ini harus punya nama sendiri dong. lah, ini ya sepaket kan ini soalnya ini harus sama biar yang sama siapa masukin oke okay. dia minta bat gini aja dah. Pengennya border itu ada di bawah tulisan. Berarti kan di P tetap aja di P. Border 1 pixel DE 7 EC. Solid. Tapi dia di dalam div ya. Lihat dulu lah setiap ini ada border. Oke, okay, dapat. div P, setiap P-nya dapat. Hmm. Oke. Okay. Yuk, kita buka matanya. Hmm. Mm, 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 mm. hmm yang lain dulu apa? Kelas. Pedingannya kelas di, class, Pading -pading di div email. Di email dia dapat apa? margin top atau padding top mungkin 50px 50px kontek hmm. apa tadi email ya email yang ini margin top 50px yang gitu coba turun ya dia uhum. tapi yang lainnya lainnya kenapa lainnya 30, 30 yang pixel. lainnya ini adalah yang lainnya ini div ya berarti mungkin kali div margin top 30 pixel Oke. Bawahnya. Bentar, saya bingung nih. Coba bisa di ini enggak. Setiap ini ke bawahnya 30 pixel. Ini juga 30, ini 30. Berarti bukan margin top dong. Bottom ya. Setiap bawahnya 30. Cuma email topnya 50 gitu kan bacanya? Iya. Yeah terus font size dari input dan text area input dan text area itu 18. font size 18 18 pixel udah terus padding kanan ini maksudnya ya kanan kiri ya kanan kiri 20 dari input dan text area padding left 20 padding right 20 itu kan ya semua semua input khusus untuk yang tombol kirim eh apa ini namanya submit Input okay. Contact, kirim input aja, oke kontek kirim input font size nya 18 katanya color nya 89 EAB background color 7 EC Yes, hmm, beda. Kenapa? Kalau eh, sama, cuman ini kotak gede, ini kotak kecil. Why? Ada yang kurang nih, belum baca. Atau ini? padding semuanya atas bawahnya juga C20 let's see hmm, enggak juga masa dia segini gini berarti bukan 10, 10 yang 10 nya udah P nya 10 udah width nya ya oh width nya tadi berapa nih 400 pixel hmm. 400 pixel dari siapa 400 pixel dari yang cuman ini semua berarti dia pro wrapper ya div class untuk hmm, gitu input wrapper aja gitu ya maksudnya berarti ada yang berubah nih ini hmm, bukan div yang ini atau nggak apa-apa ntar wrapper wrapper itu di kontak kontak input wrapper berarti sini setelah tiga ya kenapa coba saya harus naruh di sini hmm wait 400 pixel Oke. Okay. Dia nyempit sini kan? Sama. Sama, tapi bordernya bukan. Oh. Cuma bottom aja, Pak. Hmm. Nah, ini width nya kurang. Berarti tadi Width nya siapa itu? with 100% Hai gitu ya nah bordernya katanya tadi ada warna kok nggak salah border dari in, nah ini bordernya adalah ini border color aja nggak tahu berapa itu sementara untuk tulisan send berarti di si input kirim ini Warnanya oh, udah ya Udah duluan malah Oh baca yang ini Dah Next Ada yang kurang? Banyak <laughs> Ini kok masih begini ya Ini gede Berarti bener tadi paddingnya ntar Jangan-jangan ini aja gitu ya, sama sama ya, tapi kenapa ininya begini? Begini ada yang kurang nih. Coba, siapa yang bisa tahu ada yang kurang apa ya? bordernya ini katanya satu pixel tulisannya ternyata ada eh bukan ya dia nggak nyebutin ini mah let's see nope nggak ada pohon sama ini Tapi gak dikasih tahu let's see udah ya berarti ah oh, udah berarti cuma di layar saja Oke, okay, sejauh ini ada pertanyaan karena kita sudah sampai ke akhir dari dojo. Ayo, teman-teman yang baru gabung, terima kasih sudah ikutan gabung. Kita sudah mau nyelesain dojo. 1. Kalau yang belum, ayo. Dan kalau ada yang bertanya, punya pertanyaan, silahkan tanyain. Habis ini kita. Hmm, kemarin nanti apa ya PR nya Kalau nggak salah ngajarin. Bentar, ini ini dulu aja deh. Speknya footer itu apa? Oke, okay. warna biru dongker dengan font size dari itu 32. Langsung ya. Kalian pada ngerjain nggak? nama kelas voter terus tulisan div kelas apa nih logo lagi sama dong bentar di atas logo hmm cek cek sound masih pada hidup nggak nih hidup hidup ini, ini nah ini baru ini. siapa tadi yang bilang uh, float right nah ini baru pakai float right hey ya dong apa ini namanya sampai lupa aku links links aja lah l l e About, terus, jobs, terus apa tuh satu lagi, kontak us, let's see, oke, okay. ya, yeah, belum bagus ya. Tapi udah kan, nah, nah, ini dia, footer, logo, float, left, footer, links, float, right, tuh, gitu, footer, background color. puternya background-color colornya putih oke okay. apalagi yang kelewat oh malah nggak kelihatan dah kosong mana? <laughs> um, width-nya dulu kali ya width-nya itu 100% yang ikut height-nya untuk block uh, nomor satu yang harus dipikirin adalah width dan height supaya bisa kelihatan kalau enggak ini yang terjadi tampak kayak nggak ada apalagi color nya jadi putih kenapa karena dia nggak ada ukuran makanya tadi saya bilang itemin tuh ada ya dikontrasin dulu baru kemudian kasih width 100% ya tahu ujungnya kemudian height nya jadi wadahnya dulu diketahui berapa ya Hmm. Berapa ini? 40 120 40, 40 jadi terus 200 8 2 200. 200. 200. 200 pixel. Pixel. Kalau 200 berarti dia enggak ada padding. <laughs> iya dong Ada yang salah nih e, Bukan height berarti Heightnya dia 120 oh. Nah baru dikasih padding, padding. gitu padding. <laughs> padding top Kiri kanan ya Oh semuanya dong Semua. Semuanya 40 Kalau yang baru gabung Yuk langsung kerjain. Sip. Oke, okay, udah nyampe sini. Ternyata kita kelewatan. Kenapa itu? Hmm? Bentar, buka dulu. Sampai mana dia? Uh, wow, lewat. Ini aja berbatas. Berarti ikutin header ya. Salah naro ya? Kayaknya dia inherit ya harusnya Coba kita lihat Bener ya sekarang Oke tinggal font Dulu font 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 size Font size dari logo adalah 32 Jarak antar link Eh bukan Ya jarak antar link Link itu li berapa? 20, 20 pixel Apa tuh namanya? Hmm. Padding right ya. Eh kok padding right? Kan nggak ke kanan. Oke, okay. Okay. Oh, iya. bener kan? kalau ngejejen Oh kanan ini kan di bawah Benar. tapi hurufnya udah oke belum udah udah, udah ya hai oke okay. kayak ada yang kurang apa ya warna udah, udah. ponsel sudah nih udah so far udah pede ya submit Bismillah. Dah, say, ayolah. Wah, ternyata belum. Oh, ketinggian uhuh. salah tadi. Gimana bener ini siapa, 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 siapa tadi? 120, 120, paddingnya 40. Berarti. 40 udah bener, 120 dia. gimana nih ayo 40 bottom ke atas jangan-jangan jangan-jangan yang bukan footernya yang salah ratenya 200 kali Di mas dibatisin langsung ratenya memang 200 kan tadi udah dijijilin 40 ini 200 itu kan ratenya 40-40 jadi, 280 ratus bukan 200 ratus Coba kita lihat, hmm. nggak bisa, kan? Hmm. Cikurang, kurang Oh, logonya kurang kurang segitu, kurang ke pinggir, ya logonya oh, oh iya logonya yang belum kurang ketepi. dari logo berarti 40. logo mana logo si 40 ini punya siapa dong punya footer oh pending left 40 gitu ya oke okay. oke okay, udah jajar mm -mm. oke okay, compare dulu Eh. Kayaknya belum Masih masalah Masih Masih Coba kita matiin dulu padding ini Matiin padding ini hitung lagi 40 dari kiri 40 dari kanan itu punya jangan-jangan hmm, ini bukan padding ya kita margin aja f40 h40 -40. -40. -40. terus dari atas margin top oh. 40, 40 ya. Iya. Dari bawah sebutin ya, bawah 40. Berarti margin 40px gitu dong. Ya, ternyata sama semua. Height 120. Let's see. Sih, <laughs> oh, punya saya. Oh, 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 punya dia yang di kanan. Oke, okay. saya lihat lagi. Gue <laughs> pikir punya kita turun, di kanan. Kurang kanan dan turun. Kita kurang turun ya, oke. Okay. Eh, Jadi, margin kurang. salah ya? Margin udah bener tadi, padding ya. ya padding. tapi dari atas kayaknya yang salah ya dari atas ke atasnya nggak ada gimana atasnya salah ya tapi aku punya praduga jangan-jangan dari sebelumnya ada bottom mari logo ke bawah hmm? margin atau kita Dua tambahin aja dulu ntar footer gimana gimana footer, footer logo kenapa footer logo uh, padding, padding left ya. 40 enggak pakai 40 pak enggak pakai coba belum oh, Anda belum beruntung eh tapi oh, enggak masih enggak sama. Ini pengennya ke segini punya kita malah jadi sama segini oh, yaitu 80 ini ya Ini rata ke kontak ke emailnya ini dengan progresnya kita kok sama ya nah, berarti kita ininya enggak sih terlalu ke kiri yang progetnya udah bener tapi yang di atasnya yang input inputnya itu semua terlalu ke kiri kiri terlalu ke kiri apa kiri. kanan Enggak, kita, terlalu ke kiri jadi si hasilnya kan itu dia agak ke kanan kalau di compare hasil lihat ya, tulisan profit kita kan lurus tuh sama kontak as sementara dia kontak as dengan itu setengah hampir apa setengahnya dimakan gitu loh lurus iya benar cuman ini apa dari satu kotak ini punya dia ke kiri berarti kita kurang ke kiri sama ke atas nggak sih kita kurang ke kiri ya atas. tapi keseluruhannya aja kurang turun kotak birunya oh iya benar, benar kurang Berarti turun turunnya berat yang berapa ketinggian mas heightnya ketinggian iya heightnya kita kurangin atau height totalnya bukan kan ini ada yang yang warna orange ini height px nya itu ada nggak saya tentuin nggak ya nggak keseluruhan halaman gitu nggak ya Enggak, gitu, enggak, ya? enggak. Dadah ada empat puluh empat puluh maksudnya ayo ayo 300. ayo nggak harus dua puluh ayo teman-teman yang lain mana suaranya suara teman-teman yang lain PD 40 height 120 udah bener kok secara ininya mah nulisnya udah tinggal left nya kali left 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 Ho, ho, ho. ya dari keseluruhan sudah benar tinggal karena dia oh iya bentar tadi namanya sama lo logo sama logo bentar bentar di atas udah ada logo haha <tuk> ini dia ini salahnya menurutku ini salahnya karena logonya, eh ganti nama aja ya biar, biar gampang logo footer ya jadi dia uh, sendiri urusan dia sendiri logo footer duh, eh bener set, nah bener ya oke kayaknya bener eh, coba-coba Eh salah juga, belum di-refresh kayaknya. Eh masih salah, tapi yang pasti bukan dari kiri. Jangan, ya eh. soalnya dari atas. Tinggal turun dikit, ya, tapi tinggi. Oh, oh ini ah. ada, ada apa nih kosong di bawah? Ih, saya dia turun ke bawahnya satu, gitu. Kontaknya udah rata, email reportnya udah rata saya selesai mas selesai ya mantap gimana coba kalau pendekatannya mas gimana gimana ya simple sih saya lihat kode saya, kode saya tapi selesai nggak <laughs> tahu juga yeah. gimana itu bisa selesai oke okay. nah ini biasanya apa suka teman-teman eh, lain eh, biasanya pengamatan saya suka ada isu seperti ini Nah itu memang eh, Dibawa dari yang sebelumnya biasanya kayak Saya barusan Saya pakai nama logo dimana Di sebelumnya Jadi apply semuanya Kena gitu yang ini Yang dot logo Situ ada paddingnya 240 di, Jadi dia ngikut ke sini Nah itu satu Nah tapi kalau untuk footer apa Di atas ada tulisan footer gitu Nggak ada kan kita kan baru ya bikin kata footer itu footer footer itu oke ini dihapus dulu biar nggak bingung footernya heightnya 120 paddingnya 40 kayaknya padding bottomnya nggak ada ada kita ada dari padding tapi entah kenapa seharusnya di bawahnya itu di bawah yang ini gak muncul Oke. kita turunin lagi dari mulainya sebenarnya, sebenarnya padding udah sama cuma masalah dia agak agak naik ya mungkin itu bawaan coding sebelumnya yang maksudnya di bawah ini punya kita belum ke bawah yang belum mana di. saya lupa spek sebelumnya dari form kita cek aja bagian bottomnya mungkin mungkin gak jadi salah saat ini tapi salah karena ngebawa tuh bottomnya 100 ya ke bawah ke 100 sementara kita bottom di 100 itu memang mana tulisan 100 margin 100, 100. pixel nah mungkin Down, left, right kan? Mm -mm. Mm hmm. Oke. Okay. kalau margin bottom dari button sen dari mana dari button sen tombol sen sen ya sen sen itu yang input nggak ada margin ini padding 20 tapi input keseluruhan iya yeah. Itu padding, dia sendiri Maksudnya kotak tombolnya Nah, saya sambil lihat Kayaknya kurang dari situ bang uh, Margin tombol send Margin bottomnya Maksudnya kurang ke bawah Iya, soalnya dilihat agak agak ke bawah sih yang 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 asli, yang hasilnya puternya kita agak ke atas. Ya sih mas jarak antara tombol send mm -hmm. dengan footer itu kita agak sempit gitu dibandingkan dengan yang expected result. Oh iya, berarti harus berapa tuh? Kalau oh, nggak salah tadi lihat 30 pixel. 30 pixel. Kalau nggak salah nah, tadi lihat. Kita lihat ya. 30 puluh pixel dan bawah oke okay. baiklah 30 puluh pixel it is berarti tadi saya juga nggak lihat angka 730 ya <laughs> kayaknya 20 malah Bentar. Hmm, 30 pixel dari input itu bottom bottom ya bottom apa nih padding margin uh, padding. margin, margin. margin. <laughs> Oke, okay, mulai mirip Nah ini sudah sama Lebih, iya Eh, benar dong Terima kasih Bapak Alhamdulillah, oke okay, Kita sudah menyelesaikan, nah berarti Terbukti Sudah mengikuti ya Sambil berpikir bareng Ternyata kayak gitu jadi kalau untuk HTML CSS ya gitu ngukurnya dan kalau ada yang lupa kayak tadi karena di editornya endingnya nggak masalah ya jadi dianya lewat tapi itu kebawa ke chapter berikutnya gitu ya oke okay. kita masih ada waktu dan boleh diisi dengan tanya jawab boleh juga um, apa namanya masuk ke pelajaran lain. nah gimana? ada pertanyaan dulu teman-teman yang lain? oke okay, ada yang raise hand? Dayat silahkan. ya mas itu uh, terkadang tuh kita pengen ngerjain tapi ini mas uh, harus tidak terhubung ke server gitu. beberapa kali mau mencoba seperti itu mas, itu kendalanya oh, iya. gimana? padahal itu koneksi udah di kantor itu udah kenceng. Hmm. Oke, okay, eh, kalau itu memang common problem, ya maksudnya umum terjadi, dan itu biasanya belum selesai loading. Uh, kenapa belum selesai loadingnya? Memang ada dua: satu dari kitanya si klien, klien browser, maksudnya; kedua dari sana, maksudnya servernya. Jadi, kalau dari servernya, ya apa namanya, penyebabnya uh, ada lagi kemungkinannya adalah karena memang banyak yang load seperti kalau kita lagi penerimaan CPNS gitu ya. <laughs> Jadi sejenis itu. Nah, tapi kalau eh, itu solusinya cuma di refresh saja. Nah, kalau dari sisi yang lainnya seperti Mas tadi bilang eh, pastikan koneksinya lebih lancar. Nah, cepat bukan berarti stabil, beda loh. Jadi kalau cepat sekali download segiga itu sekian menit aja. Tapi kalau ngomongin stabil itu berarti hmm, latensi bisa jadi di luar lagi hujan bisa jadi kabelnya kegoyang misalnya intinya sehingga sehingga dia nggak stabil nah jadi kadang-kadang putus di pada saat loading ya jawabannya sama refresh gitu jadi dicoba refresh lagi aja dan kalau udah kayak gitu biasanya sekian menit dibiarin kalau nggak salah juga termasuk jadi sebab Uh, mis, browsernya browser saya bukan browser apa namanya yang bagian jawaban anda atau bagian e editor itu tidak terhubung ke sana gitu gitu ya jadi solusinya bersabar aja dengan cara nge-refresh gitu yang lain apakah oke okay, Rizky Hermawan silahkan nah, uh, ini bang uh, izin bang untuk hmm. presensi hari ini, bang. Kan sekarang tuh persiapan proyek tim dan pembagian tim artikel 2 Ya Itu gimana, bang? Jadi uh, gini, uh, ada perbedaan sedikit ya. Maksudnya dari sisi silabus dengan praktek yang akan kita lakukan, gitu maksudnya. Uh, nah ini, ini yang akan kita lakukan ya. Maksudnya diajar ke bawah gini artikel-artikel itu maksudnya yang, yang yang ada di sini misalnya using inspectors gitu-gitu nah jadi apa namanya mungkin kita tadinya karena ruby ya kalau itu kayaknya templating di yang kelas sebelah yang sedang berlangsung yaitu yang golang mungkin atau yang sebelumnya sehingga uh, project HTML CSS sebenarnya enggak nggak ada kita membuat tojo. Dan kalaupun ada itu berarti terkait dengan GitHub yang mana kita harus belajar e, GitHub. Makanya kemarin kalau ada pada ikutan dan nonton mungkin kita akan luangkan waktu untuk belajar Git gitu untuk upload ke sana. Hanya dengan itu baru si project si HTML CSS itu bisa dikerjakan gitu ya. Nah, sementara kita sendiri punya project yang nanti memerlukan pengetahuan Ruby gitu. Gitu. Jadi kalau teman-teman eh, pengen mendalami HTML CSS untuk project atau enggak gitu. Kalau dari saya jadwalnya kita lanjutin pelajarannya sehingga nanti kita fokus menyelesaikan studi Ruby sih fokus saya ke situ karena eh, HTML CSS-nya sebenarnya kita Uh, udah nih, sekarang kita masuk ke C apa dua dua atau ke artikel berikutnya gitu. Eh, uh, mungkin seperti kita itu pada akhirnya gimana? Uh, kalau ngomongin di... persensinya sih pilih aja yang itu gitu. Maksudnya, secara judulnya sih memang yang itu. Nah, kita kan, nah ini untuk kita fokus ke rubinya itu saya setuju dengan mas sakti oke okay, maksudnya kalau teman-teman lain gimana ya, mending fokus ke, ke rubi ya mungkin fokus ke arah rubi ya oke okay. fokus tugasnya ya maksud saya oke okay. baiklah ya udah kalau gitu teman-teman yang lain um, ada something to say sebelum kita melangkah Pertanyaan dulu, gak ada? Jadi mungkin Sampai 2 aja ya? Ya, 2 Sampai 2 Kemudian kita masuk Antara uh, GitHub Atau ke Dojo Dojo berikutnya maksud saya Dojo 2 Baru kita mulai masuk ke Ruby 3 Coba tolong uh, sekalian cek Di apa namanya, kalau dari silabus yang berikutnya uh, kalau nggak salah pengumpulan, kemudian akhirnya masuk ke kan, gitu ya iya yes. hmm, jadi kita beresin dojo ini artikel ini, dua ini gitu. uh, tiga sih sebenarnya maksudnya dari sisi ini kan sebentar ya kalau environment setup github juga maka kita boleh masuk sana siapa yang pengen kita ngerjain pelajaran GitHub atau kita ngerjain dojo HTML CS2 satu-satu uh, yang GitHub dulu tolong resen yang GitHub satu orang <tiny2> satu orang gak dihitung <tiny2> tiga orang empat lima Hmm, harus lebih dari 50% baru kita hitung iya. Masih 6. <laughs> 7 oke. Okay. Belum. Yang lainnya mana? 8 oke. Okay. 10 orang. berarti asumsinya uh, sekian orang yang resen ini memang belum mengenal github ya ah, dan belum atau belum mengerjakan study github ya iya. oke okay. 12, 10, 11, lo balik lagi 11 <laughs> gimana ini uh, 11 dari 32 adalah 13 dong <laughs> bukan setengah Ini sambil saya baca yang artikel HTML CSS Environment ya Jadi nah ini ada text editor nah ini oke okay. Oh iya Sambil kalian mau menentukan saya sebutin aja dulu ini um, bentar, Saya buka bookmark bagian ayo terusin aja uh, raise hand, ya Enggak usah diturunin tangannya, <laughs> oke. Okay, sampai jumlah yang dimaksud, saya pengen ngasih buka tab, nah ini. model oh, di layar kelihatannya apa? Halo, cek cek. Text editor. Text editor, oh iya. Yeah. Hmm. Oh ini mbak yang kemarin nanyain text editor ya? Mbak <laughs> Betty, yeah. oh iya yeah. benar mbak. Mbak Betty, Oke, okay, nah jadi um, nanti kedepannya di sini di artikel ini disebutin bahwa uh, bukan ke depannya kita, di setiapnya ada seperti ini. Tapi nanti untuk ruby nanti bakal lebih banyak lagi uh, tab-tabnya ya. Nah, ini namanya ini kita sebut browsernya gitu wakil dari browser kayaknya sebenarnya dan yang di tengah lagi tower oke okay. sampai situnya sih udah paham tapi pada kenyataannya browser itu bentuknya kayak gini dan kita bebasin semuanya asal engine nya masih chrome maka behavior nya akan mirip gitu oke okay. di folder sendiri kita bisa bikin kayak barusan bikin aja folder atau dari text editornya langsung klik kanan new folder seperti kemarin ya lihat aja video yang kemarin untuk lebih ininya. Tapi eh, isi ini dijelasin lagi bahwa kita tinggal ngetik dan kita save maka khusus HTML maka dia ya udah langsung. Nah di browser kelihatan langsung lihat sama caranya dengan yang kemarin dimaksud. Fokus saya mau jelasin bahwa editor. Nah editornya yang ini adalah beberapa yang lain yang mungkin mau dicoba eh, kelihatan nih light table di browser saya nah yang light table ini apa ya oh ini oke sekarang kelihatan light table ini lumayan kita lihat Nah, ini malah bisa emulasi ya. Dan bahasanya banyak ya yang bisa digunakan pakai ini. Saya cuma memperkenalkan aja bahwa editor itu boleh bebas. Jadi silahkan ini satu. Kemudian ini yang paling garing tapi kuat. Nih Notepad plus plus. Itu ya bentuknya kayak gini Notepad banget tapi dia ringan. Terus sebelahnya sebelahnya apa? Abtana oh, ya? Atom. Ini yang kemarin. Atom bentuknya seperti ini. Tapi dia itu sebenarnya menggunakan JS kalau nggak salah tapi jadi agak berat untuk penampakannya tapi masih kategori ringan sih tapi lebih berat daripada notepad ya terus yang ini ini apa ini mah bukan yang ini maksudnya Aptana Aptana nah ini ini yang sebenarnya disukai sama developer Ruby khusus Ruby ya maksudnya Ruby Rubyan karena memang ee, deket banget sama development Ruby gitu saya tidak mengharuskan karena memang gak harus gitu ya tapi di sini banyak fiturnya untuk untuk Ruby itu cuma agak beratnya karena dia ee, dari Eclipse Eclipse itu yang bisa kita temuin di Java ya Java sama si gitu jadi agak berat gitu jadi kalau emang Ya Punya powernya Silahkan gunakan Aptana Dan Visto Studio Tapi kalau enggak gunakan yang seperti Notepad Plus juga boleh Ini Bluefish Ya Mana sih penampakannya Nah ini Ya gambarnya Ah ini Lebih mirip Mirip dengan Notepad Plus ya Hmm. Sama gini, Jenny. Tapi saya kenal itu di Linux, itu ringan. Nah. Gitu terus, ngapain sih? Kenapa kok ngomongin Linux lagi atau operating system yang bukan Windows? Karena Ruby itu memang awalnya bukan di Windows, gitu. Jadi nanti, kalau kita masuk ke Ruby nya kita akan harus compile lagi si Ruby tersebut sebelumnya jadi ada aplikasinya namanya e, apa sih jembatannya tuh hmm. ya pokoknya tetap dia menggunakan sih karena di Windows untuk mengcompile si Ruby tersebut dan ada juga yang menggunakan javanya oke okay. ya nah, sekilas itu beres jadi silakan pilih nggak ada yang salah jangan terpaku tetap fokusnya sama kontennya jadi udah berapa nih yang angkat tangan 11 nggak <laughs> jadi dong gitnya semua dapat untuk kerja tim maksudnya Mumtaz gimana tolong dijelasin pertanyaannya diperjelas maksudnya developernya itu developer toolnya developer tool yang tadi bapak jelaskan kayak like atom dan seterusnya oh oh <laughs> oh ya 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 oke okay, um, untuk pekerja dalam timnya ya mostly iya jawabannya karena kita nggak tergantung sama ID nya tapi tergantung sama apa namanya dengan si GitHub nya makanya sekarang tadinya mau ngejelasin GitHub -nya tapi karena peminatnya rendah apa enggak usah aja <laughs> 11 nih yang lainnya pada nggak pengen berarti berapa tuh 20 orang nggak mau <laughs> oh nambah satu 19 orang nggak mau ya ntar saya mikir Maksudnya, kalau 30 bagi 2 kan 15 berarti di atas 15 16 lah Kalian ini, ini kenapa baru 14. Ayo siapa lagi? 14 tuh, dua lagi kita mulai git. Singkat kok, cuma uh, ya. Oke, okay. 15. Satu lagi 16, sip. Nah, cukup lah. 18 ternyata. Oke, okay. banyak peminat. Terima kasih. Oke, okay, kita masuk aja ke course-nya Eh, kok ke sini ada dua sih, maksudnya satu artikel, satu git. Eh, satu study ya. Pada dasarnya cukup sih kita baca git. Ini harusnya mungkin lebih suka praktek, jadi. Nah, pertama kalian tolong semuanya daftar dulu gitnya bareng-bareng aja. Nah, ada yang udah? Eh, ada yang udah? Dari semuanya ini udah belum? Maksudnya? Kalau belum, mari kita daftar. Sudah, nah, sudah, sudah. Oke. Okay. Ya udah login. Kalau udah berarti login ya, GitHub Asumsi semuanya nggak eh, ada kesulitan sama pendaftaran ya? Itu kan cuman isi email. Jadi login ya, masuk. Oke. Okay. Kalau pengen dapat sertifikat gitnya kerjain sendiri di e, proget.com ya. Untuk git ya maksudnya. Yang yeah. ini. Kalau teman-teman pengen dapat sekalian sertifikatnya lumayan, tambah satu. Eh, go lagi ini kepencet mungkin saatnya saya pakai keyboard eksternal ya oke okay. nah balik lagi nah ini adalah daftar ini namanya repository atau orang singkatnya repo ini halaman depannya kalau punya sendiri profile biasanya nama username saran saya username nama jelas maksudnya ya nama saya panjang nih artinya motor Permana Sakti panggil aja yang pendeknya itu maksudnya. Depannya ya bebas. Nah, balik lagi sini. Tuh kalau udah kenapa sih? Kayak gitu karena nanti namanya akan ke bawah-bawah terus. Dan lagi pula kalau kita ngejelasin eh buka dong link ini akan nah, kalau pakai huruf yang ada angkanya malah bingung gitu ya menyebutnya. tapi kalau gini ya udah github.com/sakti puanak kan uh, ff, apa namanya pengucapannya jelas lah gitu. oke okay? oke okay, halaman ini muncul kalau diisi kalau enggak enggak nggak muncul kayak gini. nah ini yang dipin. ini kalau saya penjelasannya adalah ini kalau saya melakukan upload ya gitu disebutnya kontribusi. Nah, commit ya, commit. Oke, sip. Nah, kita coba belajar dengan bikin repository satu masing-masing ya. Bikin kemarin sama saya 2 ceritanya kita udah kita pengen HTML CS 7 satu itu ya udah beres skip aja yang lain tapi sebenarnya kita lebih baik milih license yang yang apa namanya yang hmm, common common apa tuh namanya cc0 cc4 creative common nah terus pergi ke git scm ya install ini di lokal kalian Caranya pencet yang ini. Download for Windows. Udah? Yuk. Kalau udah. Yeah. Udah? Semuanya udah? Bener ya? ya? Saya bisa ulang lagi aja. Biar kalian... At kalau... Atau udah semua? Bener? Guys. Yang resen semuanya pada udah? Udah. Oke, okay, udah. Kalau gitu, buka Task Manager. Eh, Om, um, saya harus share. Sorry, share nya mana sih? Nah, ini buka Task Manager, kemudian run new task pencet yang ini create task within administrative privilege tulis cmd dah itu ya ya munculnya gini ada administrator ini namanya elevated command line elevated terminal nah, kita ke tempat project kita misalnya cdc sakti buana Oke, okay. ini tempatnya terus jadi profit ya, gitu. Misalnya, kalau udah pu belum punya, misalnya bikin foldernya MKR, gitu ya. It uh, essence, jadi get essence gitu, misalnya gitu. Nah berarti kita harusnya udah punya dong eh ya, salah git kayak gitu tuh muncul tuh git version 2361 sekian muncul kak muncul ya asumsinya kalian udah pada diem ya nah kemudian kita buka dulu bikin folder untuk html71 jadi html71 nah kita explore kita ambil balik sini ya dari browser yang tadi tujuannya Emang udah beres review. Oke ini bisa. Ah kan bisa download tuh. Nah ini bisa kan? Nah, ambil ini aja dua. Taruh di sini. Set beres ya. Bisa lah. Ekstrak bisa kan? Beres udah beres guys halo ya yeah. oke okay. kalau udah berarti apa ya sekarang kembali ke sini kita tulis git in it tuh nanti muncul tulisan git nya jadi ini bakal masuk ke situ kita kembali ke sini kita ambil eh, ya ini kita ambil ini copy paste ya nanti nanti pas di pastinya pas kita sintaks yang ini tulis git ini tuh udah git add nah ini kita eh, mau pakai redmi atau enggak silahkan yang jelas kita bakal nulis git add titik ya terus kita bakal nulis commit git commit m first upload oke okay, ya, kita punya dua file akan ditulis dua kemudian kita git branch pastikan branchnya adalah di sini mintanya main Nah, baru git remote add origin. Baru paste klik kanan, itu muncul HTTP-nya. Dah. Udah beres. Kita tulis git push share origin main. Cukup sih sebenarnya git push origin main, enggak pakai sesuatu. Oke, okay. udah beres. Ting beres tuh apa sih efeknya efeknya ke sini dia bakal kita refresh pencet kode atau Harus upload ya bereskan kan Duh, mas Dayat keluar dah nggak bisa kelihatan apa-apa iya belum kelihatannya kalau sudah apa dibikin kita page main save udah jadi kita tungguin lihat alamatnya tadi kita lihat prosesnya di sini mah kita menunggu jadi barusan saya sudah mencontohkan cara ngupload dengan command line yang jumlah filenya adalah dua ketika nanti kita melakukan perubahan juga oke okay. ada pertanyaan sampai sini Ini ya masih proses sambil nunggu. Boleh, oh. kalau ada kesulitan boleh di share screennya boleh open mic, boleh atau bahas apa gitu, silahkan. No, yang mau tanya Mas? Ya silahkan, yang raise hand oh. boleh turun. <laughs> kalau eh, bedanya upload lewat comment line sama langsung dari kitabnya gimana? Apa bedanya? Bedanya adalah satu-satu sama sekaligus berarti gak pakai command line bisa ya sebenarnya? bisa, kemarin udah dicontohin coba cek rekaman kita saya mencontohkan mengupload satu file aja soalnya kalau lebih dari itu capek <laughs> yang pasti eh, dengan ini eh, saya barusan ngirim dua dan dengan git commit eh, kita bisa mengecek perubahannya duluan di sini di lokal sebelum nyampe sana kalau di GitHub sendiri bisa, kalau misal upload lewat GitHub bisa tahu perubahannya nggak? Uh, dianggap udah ini ya pengecekannya nggak ada berarti langsung upload, langsung tulis commit up dia nggak ngasih tahu kayak gini ada sekian berubah baris sekian uh, yang ada itu setelah beres. Jadi nggak uh, bisa dilacak gitu ya? Coba kita Story. cek ya. Pert oh. uh, pertama, kita lihat dulu. Ini hasilnya sudah ada ya di slash html cs 21 Jadi yang dojo barusan kita kerjain udah jadi. Berarti udah bikin website ini sebenarnya kita. Lebih tepatnya web page ya. Satu halaman ini udah beres. Oke. Okay. Terus apa? Terus tim. Irian ya, pendirian, oke. Okay. Saya pengen kita, teman-teman upload, tolong dari username yang berarti nanti beda-beda kan. Bikin kayak gini, tapi url-nya sama, html css71, yuk bikin. Kayak barusan, apa, lakukan yang seperti kita barusan, kan kalian udah ngerjain css71-nya mungkin. Tadi ada beberapa yang udah, ada yang barengan Silahkan upload Ke Github masing-masing Dengan cara seperti barusan Sambil dilihat Github.com nya lagi Mana tadi Nah mau HTML CSS satu, tuh. Nah, pengen ya, bukan ke tempat kalian aja, tapi branch. Ini ya, udah mulai main branch ya. Namanya nanti tolong diganti ya. Nah, cara download dari Proget disconnect. Ini, pencet review kemudian download udah download tuh saya download lagi tuh dah muncul saya uh, zipnya pakai 7 Zip ya kita ambil yang halaman terakhir yang udah selesai aja dua file ini oke okay. atau bahkan uh, inter more interesting karena dari awal ya udah kita ambil semua kali ya nah, tadi folder ya untuk ngasih lihat juga sekalian bahwa ini nge-replace nih misalnya saya rubah nih si kita sebut jadi isinya tiba-tiba udahlah strukturnya salah katanya hapus nah di sini kita lakukan apa pada saat perubahan. Ini yang kita lakukan. Git add semuanya. Terus git commit ya. kini mau rubah. Second upload. revisi set nah tuh. Tahu berubah ada perubahan nama ini yang yang ditambahin nah, habis itu kemudian apa lagi tadi nah, yang kalau sekarang itu nggak perlu pakai git branch git remote nggak usah karena udah pernah sekali di sini udah cukup karena sekarang kita langsung aja gate push in, in menimpa nah, nih kelihatan yang di browser ini niat saya nimpah ya niat saya nimpah maka di sininya pas di refresh berubah ya itu niatnya nimpah oke jelas bisa diikutin cobain nah ini kalau diakses langsung dia belum ya belum selesai cara akses langsungnya tadi adalah github eh daripada gitu lihat aja ini yang sebelumnya atau yang sebelah kanan deploy nih ini masih yang sama tadi tapi begitu ganti begitu beres ini pasti berubah tuh nggak ada gitu nggak ada ya kenapa emang ya, karena nggak ada nggak ada apa Enggak ada indeksnya, nya enggak ada readme gitu. Saya readme langsung ini adalah apa namanya? Halaman ini untuk mengakses kode dari HTML CSS.js1. delete di URL ah saya lupa udah lagi sampai sini dulu aja nanti kita nah ini kalau yang pengen uploadnya lewat GitHubnya langsung commit new file cuma bilang create redmi md md itu markdown comment udah beres Sampai sini ada pertanyaan? Tujuannya buat apa ya itu? Ntar kelihatan kalau ini udah beres. Tapi teman-teman, siapa yang udah selesai ngupload? Tolong raise hand. Tiga. Baru tiga. Dari 16 yang tadi. 16 yang lainnya kemana Baru dua, <laughs> ya. Yeah. Pada ngerjain, selain Siangnya belum kelar, <laughs> belum. Eh, apanya yang belum kelar? Yang oh. belum kelar, gimana ya? Yeah. Belum kelar, ya. Kirain tadi udah pada ngerjain bareng. <laughs> ya Oke, okay. besok pagi lah, Mas. Oh, biasanya jam berapa sih? Kalau pagi, pada ngerjain. jam 12 biasa nah lihat kalau Redmi kayak gini nah Emang sih, karena saya udah tahu foldernya bisa jam 12 page nya langsung ya namanya jadi page 5 gitu jadi bisa langsung diakses tapi jadi tadi yang bikin error adalah halaman ini nah github itu pakai ruby dia mengcompile duluan jadinya begini kenapa? karena dibilang ada aturannya harus pakai yang md atau index html ternyata indexnya nggak ada ya udah tidak ditemukan halaman itu nggak boleh diakses lewat port 80 nya ini url ini tapi setelah ditulis readme md maka muncullah apapun yang ada readme itu kemudian baru bisa diakses. Yang lainnya juga sama. Cirinya makanya kita langsung cek di action apakah ini udah centang? Kalau udah berarti udah. Kenapa begitu? Karena kita sudah set dia di bagian pages. Di branch main kemudian save jadi saya publish yang sini langsung upload ya uh, uploadnya dulu uploadnya setelah kalian upload ke tempat sendiri kemudian sekarang kita Hmm. ini ganti aja kali saya nggak perlu semuanya kan nah punya kalian aja kasih folder nama masing-masing ya jadi nulisnya gimana nulisnya gini html cs 71 atau folder apapun kemudian di dalamnya kasih nama misalnya di sini saya ada ini yang yang mau diupload adalah ini misalnya sakti buana gitu. Maka, nah, saya harus penyisir yang lain ya. Kita pengen eh, bikin pull request. Nah siapa? kolaborator, gini aja. Tuliskan nama kalian, biar saya bisa. Ini nama kolaborator. GitHub atau nama gimana? User. GitHub. Ini. Oh, user GitHub. Biar saya bisa tulis di layar di itu, Oke. jadi kolaborator. Ada cara lain nggak sih? Saya rasanya kayaknya ada cara lain kemarin. Tapi eh, untuk pelajarannya seperti ini. Oke, 30 orang, nggak apa-apa. Nggak usah di apa? DM, nggak apa-apa. Di teman-teman biar kehitung I shift saya mau dari atas ya asif yang mana yang atas ini kan i aisf ya hmm. terus Baha hmm. Proof Satu invitation Ayat Fadila 7 ya EDPR Yudi Anto bener ya Arben namanya lebih baik maksudnya nggak bikin bingung ini mah kedepannya e, jadi semantik aja Hanif Sam Sudin EDPR lagi udah ya berarti Pira Oke. pernah Kalau di Pranata udah semua belum nih? Kok cuma 8 ya berarti? 9 yang udah in, mencet invitation Hakakaze PC mana Oke okay, udah ya nah, lihat di layar ada pending-pending invite ini ini adalah yang belum saya udah uh, dap, uh, invite tapi belum kalian approve itu invitationnya nya sisa 7 ya Siapapun yang, yang udah sisa 4 8 yang udah, 4 belum berarti cuma 12 hmm. oke, aku anggap udah dulu silahkan yang lainnya tunggu kalau mau, tulis ya oke, kalau udah, nanti hmm, saya hapus dulu ya Bentar. Bikin git masing-masing. Untuk lakukan pull request. Ke sini. Buka ini, buka sampai sini. Kemudian nanti pull request. udah diakses belum? Halo? udah belum udah kesini eh, karena ini saya. jadi apa nanti tombolnya mana ya fork, Oh ya ini dia kalian bikin fork pencet ini tombol ini bikin nama sendiri itu pasti ada tempat sendiri Habis itu, lakukan perubahannya. Halo, hai, hey, pada kemana ini Mas itu ya. kan saat fog, hmm. itu kan saat pencet itu kan kan menu Menu lagi pulse hai, kontributor ini ya itu di bagian bawahnya berarti yang mana kan habis ini terus ya, ini, ini kan ada bawahnya no one has practice this repository berarti belum ada hmm. belum ada kan nah ini udah ada lima sekarang itu bikin yang sama. Nah maksudnya nanti kalau udah nanti bisa dihapus ini. Maksudku gini apa? E, lakukan perubahan terhadap ini, yaitu dengan cara menambahkan foldernya. Saya anggap kalian udah ngirim. Eh ngerjain kalau udah ngirim. Udah udah bikin folder dan ada isinya bisa diakses. Gitu. Hmm. Eh. Oke, salah. Oke, okay, yang lain saya hapus kecuali satu folder. Kemudian Hmm. Oh. Ada yang kurang, ada yang hilang. Ke mana? Ke main. Ada yang push tadi. Berarti udah Aduh. ada yang ngirim ya. Kabel. kan Redmi nya tadi ya eh jangan-jangan udah beres oh belum enggak enggak Oke, okay. okay, udah sama. Oke, okay, udah ada satu branch ya, main dan isinya satu bulan aja. Oke, okay. pengennya sekarang ada folder-folder. Kalian disitu isinya adalah uh, yang kalian udah kerjain. bereskan di tempat kalian contoh misal contoh satu siapa Hmm, siapa yang udah tuh? Ini, um, maksudku, gini. Kalian udah bikin itu, taruh di lokal aja deh, gini aja. Nih, ambil ini. Gitnya udah kan? sih so, sebentar harusnya. Udah belum? Gate ini. Harusnya udah ada kan? Tadi katanya udah ada. Udah ada. Mas Agus, Mbak Ana, Barudin, sebentar. Caranya tuh misalnya, hmm, nah, saya pengen. Apa namanya? udah saya pull udah oh udah ya udah ya udah nanti tambahin satu tetap yang 5 pack ini enggak satu kan tadi pullnya berarti sebelum sebelum terjadi ya, perubahan dari yang milik saya sendiri oh dari sendiri oke okay. nah maksudku coba uh, lakukan perubahan kemudian upload ke sini Oh yang di area nya bapak? Oh, ya. Siap. Jadi nanti, nanti namanya nama kalian di sini. Tapi bukan nggak bukan ngapus punya saya ya. Nambahin folder maksudnya. Siap. Nambah folder kalian terus semua. Misal Mas Baharudin di sini baru Ibrahim. Enggak usah di spasi ya. Di huruf kecil semua dan Eh, ini mah convention kita aja. Uh, huruf kecil semua dan tanpa spasi. Namanya. Terus dah sampai bawah. Oke. Okay. Yang nanti uh, yang nanti cuma nonton ya, maksudnya dari eh uh, dari rekamannya bisa langsung kirim user gitnya nya kemudian nanti Merge untuk Taruh sini. sini Abdelrahman soleh kenapa? Itu user kitnya. Oh Oke okay. Oke, okay, tinggal di-approve, silahkan. Abdurrahman Soleh masih pending. Silahkan cari emailnya atau notifikasinya. Kemudian chat proof. Nah, satu bikin itu. Jadi kalian bisa bikin uh, pool ini, kemudian nanti bikin brand sendiri. Satunya. harusnya gimana coba git help eh kok malah buka help malah ke situ Bentar aku yang salah ini mah semoga nggak belum ya headband misalnya apa namanya ya nama ku aja gitu maka BPT baru masuk lagi, lagi ini apa? Latensi low ya internetnya. Nur Nurhayati, saya ini dulu deh. Sama berarti ya, nah di sini saya akan melakukan perubahan, misalnya CPN dua folder aja. harusnya ini saya udah bikin dua branch tuh yang di main gini sementara yang di nama Jacobwana cuma satu ter 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 lah salah ya terlalu saya ngupload kemana tadi? Oh iya, kan ada ini. Oh malah dia pengen nge-merge Masa nanto ya? Oke, okay, nah ini. Test pull. Lihat dulu filenya apaan. nya apa? Vel kosong. Ya ini ceritanya ada perubahan tapi jangan file kosong apa e, bingung nanti. Ini ya, ceritanya Mars. oke okay, udah Confirm ini untuk merger Kalau udah, beres Masa ngantuk Ya, beneran file kosong <laughs> Belum pada ini ya Belum, oke oke okay, nggak okay. apa-apa, jadi nanti itu tolong diisi Sama uh, hasil Dojo kalian Ya, yeah. gitu Oke okay tapi itu latihan pertama kedua eh, bikin branch nah, kalau di sini jadi jadi gini maksudnya pengen ada branch dengan nama kalian semua kontributor boleh melakukan ini soalnya bikin branch dengan nama kalian caranya git branch ntar saya dulu kalau moderator yang ke-16 aduh mulai cegukan sini. Tulis saja git branch gitu. Dengan nama misalnya siapa? Mas Barudin ini. Nah, gitu. Maka git add Oke, okay, git push. Harusnya di sini jadi ada Barudin. Barudin head recent push less than minute ago. Nah, tuh. First commit bahar katanya. Nah, tapi masukinnya ke tempatnya Mas Barudin. Tuh. Ini udah ada dua Nah set Ini dihapus saja. Saya hapus ya Nanti ini harusnya ganti sama punya mas Baharudin Oke okay. Jadi saya mau kosongin Mas Baharudin kosongin. Ini punya punya, ya Mas Barudin seharusnya kosong. Belum ya? Git commit, git push, udah. nanti di kosongin tulis oh mana udah sip silahkan nah isinya e, kalau ini punya saya kalau nah tolong nanti masukin sini juga oke okay. Hai compare nanti saya akan approve masing-masing ini mah Saya yang diambil ambil. saya. Jadi kalau misalnya ada yang bikin gitu, setiap mainnya akan muncul. Ada empat branch, satu dua tiga empat main mana? Oke, punya masih mana? Di foldernya sendiri ya. Oke, udah gitu aja. Maksudnya gitu dulu aja tentang git, e, udah paham kan? Halo, nggak ada pertanyaan nih? Pak mau tanya. Yuk, silakan. Kalau git ignore buat apa ya? Mana? Oh, git ignore. Yeah. Git ignore untuk mengabaikan. Maksudnya tidak akan dilakukan uh, up upload-nya, jadi dia diem di lokalnya, Mbak. Go ignore. Hmm, nanya itu karena? Lagi ngapain? Enggak sih, itu di depan ada. Di mana? Enggak kelihatan. Yang sebelum buat repository kan ada. Oh, <tuk> iya buat repository langsung muncul git ignore itu ya maksudnya e, git apa aja yang misalnya ada orang ngedownload dia nggak akan kebawa ke download gitu e, biasanya contohnya ini itu nah yang kayak gini dot env itu kan e, kode kode ya gitu itu pada saat di di apa namanya duplikat dia nggak kebawa itu Baharud Push 9 menit yang lalu oke okay, yang lain di mana Hanif Samsudin masih fork baru 19 dari berapa tadi kontributornya ada pull request satu dari TSK siapa Mumtaz Muntas pengen merge kemana? Kita lihat dulu aja. Lihat filenya apa? File change-nya 20. Wow. Dia ngerubah apa? P123. Wow, semuanya ya. <laughs> Oke, okay, silahkan semuanya. Satu juga nggak apa-apa. Di sini kita bisa komentarin. Perubahan tersebut, nih, contohnya kita ke file change, misalnya, eh, bukan kayak gitu, misalnya ya. Kalau sama tim, nanti ini udah bener. Maksudnya tuh, pengen. Jadinya kita bisa lihat di Nah karena masih udah Kita confirm ya Ini ke main ya Nah berarti nanti Ini adalah Tuh ya ada folder Mungkin Jadi, aksesnya gini nah tinggal ngecek cuman saya sudah slash mutakin slash html jo dan mas Mumtaz memang memutas ya, udah sampai dojo Keren mas, mantap. Ananto, nah, isinya apa? Kosong. Nah nanti kerjain ya. Mas Baharudin, index. Oke, jadi yang Baharudin ini Oke bisa teman-teman email file kosong dong <laughs> mas Barudin apa ya kosong masih kosong lah. Ya benar zero lines <laughs> dasar. Ya, yeah. nah itu jadi bisa kelihatan gitu ya maksudnya. Nah begitulah bekerja tim. Banyak dan yang lainnya belum ya, ditunggu. filenya silahkan bisa mungkin besok kan kita lanjut lagi belajar. Nah belajar ini udah udah oke okay. tinggal kita ngisinya aja maksudnya ngisi dengan misal pelajaran ruby pelajaran yang lain oke okay. oke okay, sebenarnya gate nya ya udah seputar putar ini aja nanti kalau ada yang nggak ngerti bisa tanya silahkan mana teman-teman mau tanya lagi ya silahkan kalau misal kan mau di clone ke lokal ke lokal kita kan itu harus di pull dulu apa fetch dulu ya pull dulu fetch dulu git pull aja eh git clone aja langsung kalau di clone kan itu yang maksudnya kalau ada perubahan dari origin masternya itu nanti kan harus dimasukkan ke lokal lagi nah itu bagusnya di push eh di pull dulu apa fetch dulu Sebenarnya kalau pull jadi kan eh, otomatis merge ya, jadi uh, kalau fetch nanti ngambil commit. Jadi maksudnya ya. Yeah. sepertinya pull dulu sih. Ambil yang terbaru tetap sama sih, Mbak. Sorry, saya sorry. Berarti. Hmm? Berarti pull fetch baru merge. Enggak, pull sama fetch sama, maksudnya eh pull terus fetch boleh gitu. full kalau pull pasti udah udah fetch gitu maksudnya. Itu sekarang lagi ngambil apa? Apanya? Eh, maksudnya sekarang lagi ngepraktekinnya gimana? Enggak itu apa, baca-baca aja, Pak. Oh. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Jadi, uh, gimana ya? Sebenarnya kalau kita udah punya, terus kita rubah, nah itu fetch gitu kalau kita pengen ngerubah yang ada di di mana ya originnya ya nanti kita pull dulu baru kemudian kita push gitu ke sana biasanya kalau kitanya belum belum ada commitnya kitanya belum melakukan tulisan git commit itu kalau yang pull kalau yang patch itu kalau udah ada commitnya kitanya maksudnya di lokal kita oh berarti kalau di lokal udah ada langsung di fetch aja nggak apa-apa gitu ya kalau udah ya udah fetch kalau -pul, ya, anggapannya belum pernah. Uh, bukan belum pernah, jadi jadi ketimpa gitu sama commit yang ada di sana, yang di origin. Hmm. Oke okay, pak, makasih pak. Oke, okay. yang lainnya gimana? Ada pertanyaan lain? Ini ada yang belum ke Google, kom ya. Ya, kamu udah jadi, udah kan tadi Mas Henry Parti Parda Halo. Oke, baiklah kalau memang ada pertanyaan lagi di Git, kita kayaknya ya udah seputar itu aja. Nanti ditunggu uh, besok kalian pada ngerjain. HTML CSS dojo-nya. Kalau bisa CSS dojo 2 juga dikerjain, itu lebih bagus. Jadi kita berikutnya bisa masuk ke pelajaran Ruby ya. Gitu. Eh bener nggak? Di schedule-nya sih bisa bisa masuk kayak gitu, benar. Mas untuk untuk absensi persiapan proyek tim kan yang di yang di hmm. Ikut yang ketiga kan? Ya sekarang sekarang yang ketiga. Oke. Okay. Okay. Tapi eh, kayaknya tetap nanti bakal ada satu hari eh, nambah, ya eh, maksudnya untuk ganti yang hari Jumat kemarin ya maksudnya itu mau kapan eh, normalnya kita kan atau atau oh iya oh iya benar di hari ini aja ya kalian pada ini nggak sih ngerjain apa pas 17-an? <laughs> jangan ya belum mau makan kerupuk nah, kalau enggak maksudnya mending dari hari itu eh, kerjain gitu. Mungkin di pagi juga nggak apa-apa. Sebentar. Nggak apa-apa mas di tujuh belasan ya. Benar. kawan-kawan lain. Ganti intinya adalah saat ganti satu hari yang kemarin kita nggak masuk yaitu hari Jumat ya. Jumat kemarin maksudnya. Karena kita kan full ya, Senin, Selasa. Oh, jadi untuk pertanyaan yang ada di Discord juga bisa sekalian kejawab. Oh, kita jadinya sebenarnya dari rekaman pertama udah dikasih tahu, jadinya nggak milih hari. Jadinya adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Gitu, cuma Jumat kemarin kan sempat kita nggak masuk, jadi nanti ada gantinya di hari yang... Itu sebenarnya dihitung masuk juga ya. Berarti tetap maju dong. Kareng, hmm. normalnya juga tetap masuk. Jadi ya udah. Hmm. Sabtu Ahad yang lain ya, bukan yang besok ya. Sabtu Ahad ini kita nggak nggak ada pertemuan ya. Oke. Okay. Baiklah. Saya sambil lihat chat box. Berarti jadi kita bisa mulai masuk duluan ke rubinya ya. Oke. Okay. Sampai yang pelajaran sekarang ada pertanyaan kah? Kalau enggak ada, kita bisa sudahi dulu dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya yaitu besok. Gimana? Ada pertanyaan? Enggak ada, sepertinya Mas. Sudah main sekali berarti. <laughs> Baiklah, ya udah, kita tutup aja. Uh, tapi sebelumnya, kayaknya tadi beneran udah pada foto ya. Jangan lupa, Presensi, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas.